wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Bapak, saya barusan tiba dari Jakarta ke Bengkulu. Amin. Senang sekali bisa kembali ke Bengkulu sini. Amin. Lalu langsung tadi dari bandara langsung ke pasar. Amin. Pasar apa namanya? Amin. Pasar Minggu. Harinya hari Rabu. Kita pakai jam lagi. Tadi saya ke sana, harga-harga murah atau mahal? Jadi mahal ya? Mahal. Mau diterusin mahal ya? Tidak. Mau diterusin? Tidak. Iya. Jadi saya datang ke sini, saya menemukan yang ditemukan di banyak tempat, harga-harga mahal-mahal. Iya. Tadi saya ketemu pedagang semua cerita, Pak, cabai merah keritingnya mahal. Ya. Harganya sekarang 80-90 ribu, betul ya? Iya. Jadi, nih, saya kasih Bapak Ibu, kami ingin nantinya, nih, pasar Amin. Amin. Amin itu apa? Insya Allah, Alhamdulillah. Laris. Modalnya? Gampang. I-nya apa? Irit. Biayanya. Nyaman? Komponya. Nah, insya Allah, nanti ini yang jadi program kita semua. Amin. Ya. Jadi, artinya, oh ini dia nih, ini udah tulisin Pasar Minggu Bengkulu nih. Pasar Minggu Bengkulu nantinya menjadi Pasar Amin. Amin. Artinya apa Amin? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Laris. Satu lagi. Modalnya. Gampang. Lagi apa? Irit. Biayanya. Satu lagi. Tokonya. Tadi saya jumpai dalam nih. Biar dua-duanya bisa baca tuh ya. Jadi, Bapak sekalian, sekarang ini harga-harga itu mahal. Harganya mahal, tapi petaninya tidak terima uangnya. Harga beras mahal atau murah? Petaninya terima harga gabahnya murah atau mahal? Jadi petaninya dapat uangnya sedikit, tapi keluarga bayar banyak berasnya mahal. Ini insya Allah yang akan dikoreksi.